Nah, buah dari nilai kesabaran itu sama dengan istiqamah. Nah, istiqamah sama dengannya ya kuat lah. Amun orang kada sabar, nah ya mau lah istiqamah. Ada mau. Ada mau ya, pasti sabar. Nah, itu kalau anak nilai makanya Imam ya Pak. Wastibarun. Ya Allah. Wastibarun. 6 kalau presiden ya kaon wahirsun. Wastibarun. Nah, ya Allah. Nah, lan tanalal ilma illa bisita. Salawasan ibu bayu tanya lam itu nah lam itu ada tupi, ada tupi di bawah bisa aja dapat ilmu ada nang anam neh tapi kalau lan nah lan itu nah lan itu tupi di bawah tidaknya terus menerus tidak akan mendapat salawasan. Nah, bagi saya maknanya itu makna nilai kalimah dalam ilmu mani. Nah, dalam ilmu beraga salawasan ini kan pada dapat ilmu. Nah, amun kada enam, kada enam kada. Dah tahun, wahir sor, nah semangat. Orang nak berdagang semangat juga. Main. Jakaun pintar, cerdik, bisa mano masalah usaha. Nih, bila kada bisa jakaun, hancur perusahaan, hancur dagangan, bangkrut dagangan. Aman kan? Mesti barun. Jakaun wahir sur, keinginan nang kuat, maka izin nih, keinginan kuat nang berdagang. Nah, keinginan kuat nang mahal pak, keinginan kuat nang kuliah. Berarti harus kuat. Wastibarun sabar berarti wahir satu sering-sering minta pendapatnya kalau ada masalah minta pendapat datang ustaz hai pak ustaz ulangina ini minta pendapat nah, aman kata berena menyanam seorangan ya kayak biasanya stres jadi kita keluarakan berena apa mengeluarakan anu kita ini permasalahan kita ini tentunya lawan pitan atau lawan ustaz minta solusi yang kayak apa nah itu caranya itu pak penting benar isyak irsadu ustaz tadi antara masuk pitan minta pendapat lawan pitan ulunnya nak kawin ya kan minta pendapat lawan pitan nah ustaz itu ya kan sudah banyak duit ya, misalnya nah, minta pendapat sembarangan uangnya sama beratan itu nah ya sama obrogah nah itu mudah ikamnya adalah himmah tadi keinginan yang kuat nah walaupun misalnya kata tapi ada duit tapi keinginan kuat modal kita keyakinan yang mantap itu modal utama nah, mau berdagang modal duit nolak kalau kita ini kan modal himmah keyakinan yakin gak deh nah, ada mungkin ada makan gak lah kira-kira nah, makan aja misalnya bergeton satu ustaz jadi puluh zaman ngaji kah pembedagang kah tapi kemudian ampeh pembedagang lah di depan biasa ini beleh pulang asal kata cocok beleh nah di depan sama ikan aja apa asal kata nyaman beleh enak masih itu aja di depan untung akan makanya apa aja pun saja nah harus turut zaman nah, harus sepanjang masanya tadi jadi harus jangan sampai kena kasih itu anak kasih ini anak ini jangan harus kuat sama itu tadi makanya sudah dipadahkan tadi pasti ada masalah karena kawan kita menghindar dari masalah kenapa jadi masalah itu ada itu Pak Allah Ta'ala itu mau uji lawan kita mantap ada kah sama orang mau menjual emas juga
Gak tukar emas. Uji deh lo. Nah, cucu sidin lo. Asli kan ini emasnya ada. Nah, cucu sidin lo api. Cucu. Ini yang kada asli lo lo. Ini yang asli kada lo lo. Satunya ditambah lagi satunya. Kuat, kuat. Orang emas tuh. Bersihnya. Kalau nah, larang sebagainya. Nah, itulah artinya kita ini. Kemudian kalau orang-orang mengaji tadi orang ilmu hikmah itu sangat penting. Nah makanya walaupun memalingkan sandal guru di situ, memang itu artinya daripada apalagi yang lain-lainnya jangan pangulir. Jadi sifat pangulir itu dah. Awas aja melihat ke tujuh. Bila orang itu rajinan ke tujuh. Guru-guru mana aja ke tujuh. Bila pandangan guru itu katuju, insya Allah berkat orang. Orang itu berkat. Nah, yang apapun yang digawinya insya Allah gak bisa. Karena berkah tadi. Ini cuma di manakah ikam belajar misalnya. Nah, untuk manakah yang penting kita. Dan guru-guru kita hormati. Kita belajar kakada kalau sidin kita hormati. Karena sidin itu adalah pewaris nanti. Kita hormati sidin, kita cium tangan sidin. Nah, insya Allah kita menghormati, insya Allah kembali kepada diri kita. Jadi jangan ada membidaakan guru si anu guru si anu, jangan. Sama ini adalah min Rasulullah. Ilmu nang-nang semuanya ini datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang membida-bidakan, jangan empat kita. Baik burung ini, baik yang itu, jangan kita. Kita kada tahu isi seorang guru itu dan keistimewaan seorang guru itu pada tahun itu dikuli syai'in maziyah tiap-tiap seseorang itu pasti ada keistimewaan yang kadang-kadang kita kadang melihat keistimewaan. Nah wah ini kan banyak dari murid ke murid. Nah bila murid itu hina kamu ke murid yang lain itu sama yang menghina gurunya. Jadi kita jangan kita lihat pandangan kita jangan dibawa tapi kembalikan kepada awal asal yaitu wa kulluhu min rasulillahi mur kamisun garun minal bari awrasun minad dirin semuanya datang dari Rasulullah, sumbernya Rasulullah, guru siapapun saja, guru siapapun saja. Nah, misalnya pang tetipi nama nyalah-nyalah salahkan kepada Allah. Burung itu kena menyala-nyala sih dia. Mungkin sih ini memperhatikan kita dan menguji kita. Menguji keyakinan kita. Kita serahkan itu urusan si jin dan Allah. Aku ada takut. Wallahu a'lam. Itu ya. Apalagi kita belajar dengan si jin. Kita belajar dengan si jin. Si jin kena menyala-nyala syariatnya. Wallahu a'lam si jin lebih alim daripada apa-apa dari ini. Entah ya. Habis kisah ini. Apalagi kamu belajar tasawuf, misalnya seorang guru itu pasti ada yang aneh-aneh. Nah kadang-kadang mau uji anak muridnya, nah, kayak apa yang nyalon aku? Uji si dia. Nah bagaimana? Jadi kalau kita sudah ada adab, nilai adab kita kepada seorang guru, insya Allah kita selamat. Kita selamat dan kita penuh dengan barokah. Kayak di pasar-pasar kita misalnya ada orang pina aneh, pina potongan kayak orang gila, yang kita hinakan, ada tahu kita. Kemungkinan orang itu nang menyandang bela di kampung itu. Orang-orang gila, banyak yang terjadi seperti itu. Orang hendak memasturkan dirinya, padahal sih sebagai wali Allah yang besar. Nah, itu. Cuma bagi orang yang berhadap tadi, hanya memandang sama. Kita tanamkan nilai tauhid, nah, kembalikan kepada Allah semuanya. Jadi, wah ini kan banyak membida-bidakan, guru-guru, kita tuh jangan tempat-tempatan. Jadi, pulang belajar kita, belajar itu nomor usia kita, kita. Nah, kitabnya pun juga harus tahu kita. Dalam arti, kitab ini kan yang sembarangan dua. Ada pengarangnya,
Kemudian dari dulunya itu mungkin Hasidin ada punya sanak itu sangat berberkah, sangat baik. Tapi alhamdulillah kira-kira kalau guru-guru yang ada itu kan kita sangka di sini punya sanak misalnya sila sampai kepada malu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kesabaran itu sangat penting bagi kita hidup ini. Kemudian pulang dan ustaz kita syukuri apa yang ada. Nah, dalam artian kita amalkan ilmu yang ada, insya Allah berkahnya. Nah, bagi yang berdagang jangan sampai dilupakan kitab-kitab. Pesan ustaz walaupun 5 menit, 10 menit lupa kitab. Ada aja waktu mungkin. Jangan sampai kita sia-siakan. Jika 6 tahun luar biasa, 6 tahun berjuang susah payah, tapi imbehnya kita abaikan. Nah, siapa nama abaikan kita? Apabila kita menyia-nyiakan ilmu yang ada pada kita, itu adalah ilmu suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita, kita menyia-nyiakan, maka kita akan sia-sia. Ini ingat berataan, jangan sampai merubahkan mutalaah. Nah, khususnya bagi yang berdagang-dagang, nah, khususnya tak hanya banyak kadang-kadang. Bagi tujuan yang lainnya, sudah enak ada ingat lagi di kitab, ada ingat lagi mutalaah. Jadi walaupun 5 menit, kalau bukan nang Quran ini kan, sambil membaca Quran tuh kau aja metih. Nah, maknanya nilai sorafnya itu kan nilai lugatnya kawa istilahnya. Nah, itu kan bagus soalnya. Nah, sambil hafal orang itu kan bahasa Arab istilahnya. Di kawa 10 menit 5 menit tadi kita bisa bikin khusus kita pikir ke sebelum sampai tamat ada paham datai biar kada paham mutalaah terus sambung 10 menit 5 menit kena besok-besok atau malam, mana batasnya, lirik sampai tamat. Kalau perlu ulangi lagi, insya Allah nang ada paham bisa paham. Nah, inilah sir nang ada di dalam kitab. Karena seluruh kitab-kitab nang dikarang itu, semuanya nama arang itu paling gampangan, orang wali beritaan. Nah, tangannya, tangan berberkah beritaan. Pikirannya, pikiran nang berberkah beritaan, kada sidin. Nah, jadi kita membaca kitab-kitab yang ada itu sir atau nur yang ada di dalam kita itu akan memanjang. Nah, itulah keistimewaannya. Asalkan kita memuliakan, maka kita akan dimuliakan juga. Dalam arti dimuliakan Allah nilainya. Bila kita kada, kita akan hinakan. Karena kita menghinakan apa yang sudah diberikan Allah, terutama ilmu. Karena ilmunya termasuk fadlullah yang paling besar. Nah, kan di dalam Quran full jalan ta'ala tapi zidni ilma ya, Nabi disuruh untuk selalu menambah ilmu. Nah, kita menambah ilmu bisa dengan belajar dengan guru, bisa dengan mutala'ah ya Allah. Nah, itu atau mengajar, kata mengajar belajar, amal belajar mutala'ah, itulah kita cara untuk zid tadi ilman tadi supaya bertambah ilmu. Nah, itu pun juga pesan dari guru kita, guru pembual sini pesan ini, itu tiga pesan dia: mutala'ah, mengaji, belajar mengajar. Nah, kata mengajar di sini belajar mengaji, nah, kata belajar mutala'ah di sini. Nah itu suatu yang luar biasa artinya pesan sedih. Jadi syukuri apa yang sudah ada, sabar, syukur. Kemudian yang ketiga yaitu jangan lupa ikam sudah sukses, misalnya nambah dagang sukses, nama haji sukses, jangan lupa lawan guru-guru yang pernah mengajari ikam walaupun satu huruf dari biasanya. Kenapa kita jadi besar? Itu lantaran barakah guru. Barakah guru, ada guru kita kan gak bisa. Baik guru mengaji kita maupun guru-guru yang lain. Nah, kita doakan sidin. Kemudian kalau bisa kita salat rahim sidin. Nah,
kalau bisa kita beri isi dia. Kayak guru kita itu bukan hanya guru, tapi nah sudah meninggal guru Sidin tadi, anak bini Sidin, cucu Pak Guruan Sidin. Nah inilah akhlaknya guru kita. Maka itulah, artinya tetap menghormati, karena kita menghormati seseorang yang kita sayangi, tentunya nanti disayangi oleh orang yang kita sayangi, kita menghormati juga. Kayak misalnya Sugi sudah, nah sebagian hartanya bento pondok yang pernah kita belajar, ini bento pondok. Perhatikan guru-guru, kalau Pina Sidin kada makan misalnya, kalau Pina Sidin kada beberes, loh kan sih beres, kita berduit. Nah istilahnya lah, lain misalnya kita kada berduit, kirim kada berbayar mayo, kan usah. Paling standarnya artinya doa. Dan jadi sabar, syukur, dan pula perhatikan tadi digenang tadi. Nah, orang yang berjasa lawan kita, pondok, digenang atau misalnya kita berhasil. Nah, itu aja mungkin.